Saya Nurma Ulaya. Saya mengikuti pencak silat dari umur 3 tahun. Saya mengikuti pencak silat karena papa saya guru sekaligus pimpinan dari pencak silat perguruan seni budaya. Suka duka mengikuti pencak silat, sukanya karena saya mengikuti bapak saya. Saya ingin meneruskan bapak saya sebagai pimpinan pencak silat. Dukanya mengikuti pencak silat memang berat, banyak ngeluhnya, tapi saya senang karena saya bisa silat supaya bisa menjaga diri saya. Abah saya juga suka ngelatih saya supaya gerakan saya lebih bagus. Bukan abah saya doang sih, kakak saya, saudara saya juga. Kedepannya, saya ingin menjadi atlet, ingin meneruskan cita-cita saya dan bapak saya. Dukungan dari teman-teman saya bagus. Teman-teman saya juga suka memotivasi saya supaya saya terus berlatih, terus bergiat, supaya cita-cita saya tercapai, ingin menjadi atlet. Saya tahu Bapak Ganjar dari TikTok, YouTube, FB, Instagram, sama TV. Menurut saya, Bapak Ganjar itu orangnya baik hati, merakyat, dan cocoklah untuk menjadi pemimpin. Harapan saya, jika nanti Pak Ganjar menjadi presiden, saya ingin Pak Ganjar memperhatikan budaya pencaksilat lagi, supaya budayanya tidak hilang. Dan anak-anak muda mau menekuni budaya ini. Semangat terus Pak Ganjar, saya dukung Bapak. Bye-bye.